Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu jamaah umroh di mana saja berada dan calon tamu-tamu Allah yang berbahagia, atas nama petugas kami yang berangkat, alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah melayani tamu-tamu Allah yang berangkat pada tanggal 10 September sampai 21 September 2022. Alhamdulillah kita membawa 97 jamaah. Seharusnya 100 hanya karena keterbatasan seat, jadi 97 jamaah. Dan kami atas nama petugas mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh jamaah yang mempercayakan berangkat bersama dengan AET Travel, dan kepercayaan publik yang akan mendaftar nantinya bersama AET Travel, dan juga kepada tim yang berada di Padang, di Madinah, dan di Makkah serta di Jeddah. Dan insya Allah kita akan minta pendapat dari beberapa jamaah kita yang sudah berangkat bersama dengan AET dengan segala keterbatasan, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kita dengarkan dari Bapak Irwandi. Alhamdulillah dengan pelayanan AET sangat memuaskan, dan seluruh jemaah-jemaah yang teman-teman yang lain alhamdulillah pada puas. Alhamdulillah buat AET semuanya pelayanannya bagus. Terbaik yang diberikan untuk jemaah semuanya. Semoga AET semakin jaya selalu dan semakin kompak, tour leader dan mutawif, dan saling rangkul-merangkul untuk seluruh Indonesia. Ya, kami dari tour leader, alhamdulillah kami telah memberikan pelayanan terbaik kami. Dan mudah-mudahan kedepannya AET Travel menjadi jaya selalu. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah seluruh jamaah keberangkatan 10 September hingga 21 September 2022, alhamdulillah meskipun ada sebagian jamaah yang dalam kondisi kurang sehat, namun semangat untuk beribadah baik di Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram sangat besar, dan seluruh jamaah merasa sangat puas atas pelayanan yang diberikan oleh AET Travel International. Semoga ke depan AET Travel menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AET yes. Umroh mabrur. Takbir. Allahu Akbar. AET yes.